Meski di tengah pandemi COVID-19, sejumlah warga berlibur ke kawasan Kota Tua Jakarta. Ini mereka datang bersama teman, kerabat maupun keluarga dan bersuah foto. Meski ibu kota masih memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, sejumlah warga nekat berlibur ke kawasan Kota Tua Jakarta. Mereka datang bersama teman, kerabat maupun keluarga untuk menikmati suasana sore di Kota Tua dan bersuafoto. Selain warga yang datang, di kawasan ini juga masih ada beberapa pedagang kopi maupun makanan-makanan ringan. Kondisi di Kota Tua masih terbilang sepi, mengingat Museum Fathahila masih ditutup sementara di masa PSBB ini. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang menjaga kawasan Kota Tua memastikan tidak ada warga yang berkerumun. Sementara arus lalu lintas di sekitar kawasan Kota Tua cenderung lengang. Dari Jakarta, Fikirian, Rama Romadona, Ari Setiawan, iNews melaporkan.